ditubuhkan Gerak 98 dengan mengambil dan mengutip semangat yang ditunjukkan ya, oleh almarhum Ustaz Fadhil Noor. Fadhil Noor ni luar biasa. Dan kita harus telaah dia betul-betul. Ya. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil. Ya. Pertama, sikap dia dan Anwar. Dua tokoh pemimpin besar, dua parti besar Melayu. Ya. Yang membuat keputusan untuk bersama. Di saat kritikal. Dan ini keputusan yang berjaya untuk mewujudkan satu momentum paling besar dalam negara semenjak merdeka. Untuk lakukan perubahan. Kalau Anwar dan Fadhil Noor tak bersatu, tak berlaku. Mana datangnya? Datangnya daripada tentunya Anwar satu. Datangnya mana? Kerana Anwar berlawan. Anwar melawan bosnya sendiri. Anwar melawan Mahathir. Bosnya, orang yang bagi dia jawatan, orang yang angkat dia menjadi sampai cemerlang Perdana Menteri. Anwar lawan sebab Anwar letakkan kepentingan reform islah itu mengatasi kepentingan politik dan bosnya. Itu satu. Kedua, Fadhil Noor. Sebab apa Fadhil Noor? Walaupun kawan-kawan PAS tahu, mula ramai yang tak setuju. Berjabat tangan balik dengan Anwar dan sebagainya. Tapi Fadhil Noor mengambil pendekatan apa? Pendekatan bahawa prinsipnya apa? Prinsipnya orang yang dizalimi, orang yang ditindas, orang yang mau lakukan reform itu mesti dibantu dan ditolong. Atas prinsip itulah Fadhil Noor sanggup ya, nak dapat keputusan untuk lantik ketua tu, ketua bagi Gerak 98 itu pada 27 September 98 itu bukan senang. Bukan senang itu. Tetapi akhirnya Ustaz Fadhil Noor setuju dan dia diangkat dan dia diterima oleh semua. Bukan sekarang oleh Parti Islam, Gerakan Islam, tentunya Abim, Ikram, Jim lebih selesa dengan dia. Tapi kelompok-kelompok kiri, Hussein Ali, PRM, DAP yang sekular, geng-geng kelompok kiri, dia buat keputusan untuk bersama. Dan dia rangkul semua. Atas sifat apa? Atas sifat ya, seperti yang ditunjukkan oleh Khalifah Islam sebelum ini, prinsip dalam pentadbiran dan kepimpinan Islam ya, yang perlu dipertahankan dulu adalah kelompok-kelompok yang lemah. Ya, Sayyidina Umar Al-Khattab dalam syarah ya, mengangkat jabatan khalifah itu menyebut bahawa yang paling dekat ya, kepadaku ialah orang yang paling lemah di kalangan kamu. Bukan orang yang paling kuat. Orang yang paling lemah. Itu yang Fadhil Noor buat. Sebab itu dia rangkul yang lemah, yang susah. Masa Wan Azizah masa itu ya, tak ada parti pun lagi masa itu. Belum presiden parti pun, parti kat dalam tak ada lagi masa itu. Wan Azizah baru istri Perdana Menteri. Ni saya nak sebut sebab nak bagi orang muda ni kan, yang tengok live dan apa sebagainya, dia orang tak perasan benda tu ya, proses ini ya, tak mudah. Tetapi dengan jiwa besar almarhum Ustaz Fadhil Noor ya, dan prinsip yang dia pegang ya, untuk menjaga yang susah yang bersama. Sebab itu dia diangkat, darajatnya diangkat, harakatnya tidak pernah parti Islam, pemimpin Islam itu diangkat harakat dan darajatnya dalam negara ini menjadi pemimpin satu gagasan paling besar dalam Malaysia. Tak pernah. Belum ni orang paling opan ni pelik eh. Ini saya nak bagi mesej. Saya tahu saya kat Terengganu, saya tahu saya ingat. Kan? Presiden PAS dalam sini. Kan? Tapi Presiden PAS kan ni beza. Dia rangkul yang kuat. Dia kawan Perdana Menteri ya semua. Kan? Najib jadi Perdana Menteri. Ini sokong Najib. Saya tahu, saya bagi file F1FDB tu kat dia. Kepada pimpinan PAS. Minta tolong tengok. Tak betul lah Najib ni. Tak mahu dia tengok lah. Tak betul, kita kena dengan khusnuz macam-macam lah, kena sangka baik lah sebab dia Perdana Menteri. Sebab tu dia tak pernah tegur Najib ni mana MDB. Sebab dia Perdana Menteri, Najib Perdana Menteri. Naik jadi Mahathir jadi Perdana Menteri pula. Dia sokong Mahathir pula. Betul Dia bukan PH. Masa PRU14 dia bukan sama dengan Mahathir. Tapi bila Mahathir Perdana Menteri, dia pula yang ke depan. Kita akan buat usul percaya pada Mahathir dalam parlimen. Ini PAS. Saya bukan cakap pun, pergi tengok rekod. Kan? Macam mana patut kita yang bertahan PH lah. Dia pula pergi pada Mahathir punya tak malu punya muka. Kan? Sebab apa? Sebab Mahathir Perdana Menteri. Oh, kita kena ambil ke prinsip apa? Politik matang lah. Politik sejahtera lah. Tak betul. Nak betul ikut Fadhil Noor. Politik ni apa? Politiknya menjaga, melawan orang yang berkuasa. Apatah lagi kalau dia penindas, kalau dia penzalim, kalau dia sapu 50 bilion, 100 bilion itu bukan penindas. Kalau dia sapu, dia tipu kita bukan penindas. Ini yang disokong. Lepas itu Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Oh, dia sokong Muhyiddin. Sekarang ni orang paling kuat sokong Muhyiddin. Lepas lah. UMNO ni, buku-buku UMNO dia pun. UMNO kita tahu lah buku dia pun. Buku-buku UMNO, dia pun dah mula tak sokong Muhyiddin ni. Dia dah mula kona. Tapi PAN, istiqamah betul. Sebab Muhyiddin,
Perdana Menteri. Cuba media bisa tahu Perdana Menteri. Sekarang kita nak tengok kalau anak Perdana Menteri, tengok macam mana. Tak betul. Sebab itu, kamu dihina. Daripada 22 tahun yang lalu, 98, Faldeno tu bina gagasan, PAS itu dihormati. Kalau sudah masih ingatlah 98, kan? Soal khabar harakah tu ratus ribu seminggu, kan? Semua orang baca harakah main tu, kan? Semua orang baca harakah, tak baca utusan Malaysia lah. Macam itu Allah angkat tu, kan? Darjatnya pimpinan ni, gerakan Islam ni, parti Islam ni. Sekarang nak masuk Sabah pun tak boleh, nak bertanding kat Sabah pun, kan? Orang tak bagi pacak tiang, orang tak bagi. Macam tu hina. Baru sehari dua hari ke semalam, kan? Jeffrey Kitingan Sabah, di malam ketua menteri Sabah baru bagi tahu, tak boleh PAS, tak ada tempat dalam kerajaan ni Sabah. Tengok, macam tu dia hina pada PAS. Sebab apa? Sebab salah pemimpin PAS. Tak ikut seperti apa yang ditunjukkan oleh almarhum Ustaz Faldeno. Kita mesti berjuang, mesti istiqamah berjuang seperti yang disebut daripada dulu oleh Khalifah Islam. Dan prinsip perjuangan pun kepimpinan untuk berani melawan mereka yang berkuasa dan mempertahankan mereka yang tidak berkuasa. Ini yang ditinggalkan oleh PAS. Sebab itu kita kena bina satu gerakan baru. Kuatkan. Memang dulu asas antara kekuatan gerakan reformasi ini dari PAS. Saya akui. Semalam di Kelantan, saya akui. Tapi bila mereka sudah bersama dengan kelompok anti-reform, mereka tidak membawa reform, kita tak ada pilihan. Kita kena lawan mereka.